Welcome to Breakout Space. Yes. And today kita ada yang special buat kalian. Selain info-info musik, right. New release. Siapa aja sih musisi-musisi yang baru ngeluarin new release? Check it out, people. Welcome to Breakout, and this is Breakout New Release. Twice with Dance the Night Away. Alicia Cara, A Little More. Hey you, hey Mr. Knock on my door. I'm sorry that I've been emotions galore in my place. 21 Pilots, Jumpsuit. My jumpsuit is unsteady. I'm lighter when I'm lower. I'm higher when I'm heavy. Bebe Rexha featuring Tory Lanez with Steady. When the high gets steady. Ariana Grande, God is Woman. Hey guys, welcome to Breakout Space. Yes. Welcome back, welcome back. Bersama the band di sana. Yeah. Yeah, man, apa kabar boys? We ready to jam? Yeah. Yeah, hell yeah. Hari ini kita akan bahas nih, ini musisi Indonesia yang rilis lagu dan video klip. So new releases nih ya. New releases. Ada Nadine. Nadine itu mungkin kalau misalnya anak-anak Instagram lebih kenalnya sama Kay Kane kali ya. Right. Karena dia username Instagramnya itu dan emang terkenal banget. Mungkin kalau misalnya kalian masih asing, Nadine ini yang kolaborasi sama Dipa Barus untuk lagunya It's All Good. It's All Good. Tau gak? Tau kan? Tau dong It's All Good. Gue lebih suka dia sama ini tapi ya sama Kalula ya. Oh, yang sama Kalula. Kayak lagunya lebih asik sama Kalula, kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue, Nadine tuh emang lebih cocok sama lagu yang baru dia keluarin sekarang. True, kalau yang ini gue suka, ini, lo harus dengerin yang ini. Ini bagus banget, kalau sama Dipa Barus, well EDM kan. Right. Kalau yang lagu ini judulnya Rumpang, jadi dia rilis ini cuma di YouTube. Dia cuma rilis live session doang. Dan bener-bener live, jadi dia sambil direkam sambil nyanyi live. Wah, gitu. Gokil. Keren gila dan suara gak ada pals. Jago. Suara dia jago sih. Keren lagunya banget. Aja yang sama Dipa gue kurang serak untuk Nadine. Gue suka sih, gue tetap suka. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih Nadine EDM sama Nadine yang dia ngerilis lagu Rumpang ini, jauh gue lebih suka Nadine Rumpang. Ya, berikutnya Afgan. Afgan juga ngerilis lagu baru yang judulnya Sudah, yes. Sudah. Ini baru banget ya dirilis tanggal 12 Juli. 12 Juli. Lagu ini tuh menceritakan tentang orang-orang yang gak bisa lagi mempertahankan hubungannya dan milih move on. Yeah. Nah, jadi buat kalian yang baru putus terus, okay, you know what, I'm done with it. Right. Terus kalian mau move on aja, this is the perfect song for you. Buat lu dong. Hey. Yeah, dong. Hey. Lu tau gak pacarnya siapa? Hey! Mantan pacarnya temennya Afgan. Oh, bro. Sungguh relevan. Bro, ini buat lu kita nyanyiin lagu Afgan for you, oke? Okay? Wow, thank you so much. Oke, 2, 3, here we go! Alright, welcome back. Siapa lagi sih yang rilis lagu ini, penasaran kita semua? Wah, gue sih lagi suka banget sama lagu barunya Teddy Aditya. Teddy Aditya kan kemarin dia baru showcase tuh, finally. Nah, jadi kemarin itu dia bikin showcase buat album debutnya dia yang judulnya Nothing Is Real. Wow. Dan sebelumnya sebenarnya albumnya udah dirilis tahun 2017. Jadi gue udah dengar semua lagunya. Oh. Nah, tapi dia baru ngeluarin video klip untuk lagu Healer ini. Dan video klipnya, I Kid You Not, bagus banget. Itu yang di Iceland. Di Iceland. Bro, di Iceland, udah pernah crazy. Oh, lu follow Instagram, wah keren sih. Itu keren sih, dia sebenarnya ada dua lagu tuh yang di Iceland, salah satunya ini yang terakhir. Dan gue gak tau kenapa, mungkin ini salah satu lagu favorit gue di albumnya Teddy. Karena ini tuh, kalau kata Teddy ya, ini tuh kayak based on his own experience. Jadi dia nih bikin ini waktu lagi patah hati ceritanya. Right. Cuma dia mikir, you know what, whatever going on, sebenarnya yang bisa heal yourself is you, gitu. Right. Jadi, gue suka message-nya sih.
Gue juga suka. Keren lah, keren. Oke, okay. Ada siapa lagi, Will? Raisa, man. Raisa baru rilis lagu baru, tau gak? Which one? Oh, yang tentang nyokapnya itu bukan sih? No, it's not that one. It's a newer one. Jadi Raisa kan sempat merayakan 2 tahun album yang ketiganya dia kan. Nah, album dia yang handmade. Dia merayakan the birthday. Dan pada tanggal 13 Juli kemarin nih, Raisa ngerilis video live session. Jadi itu lagi nyanyi live untuk 5 lagu yang dia paling sukain di lagu handmade. Di antaranya ada Kali Kedua, ada Love You Longer, ada Usai di sini, tentang cinta dan Biarkanlah. Aduh, tentang cinta sih gue suka banget. Yes, jadi dia tuh ngeluarin kayak versi-versi akustiknya. Jadi lagu-lagu dia semua dibuat akustik gitu. Lo tau nggak waktu dia pertama ngeluarin lagu yang Serba Salah itu juga dia bikin kayak live session akustik gitu sama Asta ya. Sama Asta, karena Asta yang produserin dia waktu itu kan, waktu debut. Itu keren juga tuh, Serba Salah. Bikin ini aku sedikit, Serba Salah lucu deh. Serba Salah. Kepancing. Alright guys, welcome back to Breakout Space. Dan dari tadi kita udah bahas new release ya. Nah, sekarang kita mau bahas musisi yang merilis video klip. Tapi pakai animasi yang keren banget. Breakbot. Oh my God, itu keren banget. Another You. Yeah, wow, lagu ini bagus banget nih ya. Jadi Breakbot ini salah satu musisi yang juga ngerilis video klip animasi yang seperti lo bilang ya. Breakbot ini baru ngerilis, kalau nggak salah tanggal 10 Juli. 10 Juli dia itu berkolaborasi dengan Rockazoid. Dan video klip animasi ini dia itu bekerja sama dengan ilustrator Oliver Lescott. Dan Oliver Lescott ini orang yang pokoknya ibarat kata tuh hebat banget kalau animasi, bro. Dan pokoknya ini kita dibuat seolah-olah tuh kayak eranya tuh nostalgia. Animation. Tapi nggak cuma Breakbot sebenarnya ya yang bikin video klip pakai animasi, karena si Paramore juga bikin Caught in the Middle. Ini juga belum lama sih ya. Paramore ini rilisnya tanggal 26 Juni 2018 dan ini adalah single kelimanya Paramore yang dirilis dari album kelimanya. After Laughter ya. Keren banget. I love the song so much. Tapi tetap aja Paramore, gue tetap suka yang ini. Only Exception. Itu... Iya, Pak. Itu Old Gods Gold. Pengen nyanyi kan? Lu pengen main juga kan? Ayo. Ini dia, The Only Exception. Paramore. Welcome back. Yes. Guys, ini masih dari musisi-musisi yang ngerilis video klip. Tapi dengan animasi yang keren banget. Siapa aja sih, Sheila? Wah, ini gue punya salah satu video klip baru favorit gue ya. Ini ada AOA. Oh, jadi, Korea? Iya, Korea. Okay. Ini globalnya dari Korea. Judul lagunya Bingle Bingle. Mereka nyanyi kayak gitu. K-pop gitu apa kurang? Enggak akan denger sama sekali. Muka-mukanya doang. Nanti kita akan kasih lihat ya. Nanti kita akan kasih lihat sama mereka. Gue yakin mereka pasti langsung suka sih. K-pop. Dia cewek-cewek K-pop gitu. Iya, ini temen mukanya. Tapi that's the thing, tau gak? Awal-awal banyak kayak gue nih ya. This is a little story. Gue dulu gak suka AOA. Siapa ini AOA? Giliran gue ngeliat mukanya dulu, gue suka. Setelah ngeliat mukanya, baru gue mau ngeliat lagi, musiknya enak juga. Kayak gitu. Sometimes it starts with the visual. Exactly. Yes. Tapi by the way, di sini ada yang lucu banget menurut gue. Jadi ada salah satu personilnya namanya Mina. Di situ dia berubah jadi kayak karakter geng tiba-tiba, dan buat gue lucu banget sih dibikin versi gamenya gitu, si Minanya gemes banget. Oh, BB Rexha juga nih ya, ini ada dia ngeluarin salah satu video klip animasi, bro, judulnya Self Control, lo tau pasti nih. Suka lu kan BB Rexha? BB Rexha dia ngerilis video liriknya ini dari lagu, pokoknya ini yang ketujuh dari album barunya dia. Expectations. Ini lagu enak banget, dan video klip lagu lirik ini dibuat animasi. Jadi BB Rexha ini bekerja sama dengan ilustrator animasi yang namanya Jason Byer, kalau nggak salah. Jason Byer. Dan Randy Cano. Tapi kalau gue sih, gue suka banget sama video liriknya karena the color itu tuh kayak Instagram gue banget. Kayak pastel-pastel gitu, warna biru, pink, kayak gitu-gitu ya, you know? Semalam dia cerita loh, katanya yang nulis lagu Rihanna. Salah satunya. Masa sih, bro? Yang mana? Bener, yang Monster, yang sama ini ya. Bukannya Skyler, Grey. Dia tuh ikut terlibat lah pokoknya. Oh, kayak co-writer-nya gitu ya. Gua kira BB Rexha tuh cuma penyanyi tapi enggak bisa. Gua gila banget. Mainin yuk, The Monster. Monster. Oke. Okay.